Tahan lebih kalau macam mana? Saus bahan kamu dari media adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Sidaharja, Kecamatan Surajati, Kabupaten Tegal. Kejadiannya pada tanggal 6 Juli tahun 2022 di sebuah toko kios BRI Link yang dimiliki oleh saudari Muslimah binti Marjono. Jadi pada pukul 2 dini hari, 2 lebih 30 dini hari, pada saat toko masih buka, kemudian saudara Muslimah ini tertidur di dalam toko, masuklah tersangka Sugiyarto, ya, yang melihat ada handphone dan juga ada dompet di sebelah saudara Muslimah, sehingga saudara Sugiyarto tersangka ini mengambil dompet yang di dalamnya uang senilai 5.048.000, kemudian juga satu buah handphone merek Oppo. Nah, pada saat tersangka ini mengambil handphone, saudara Muslimah ini terbangun sehingga saudara Muslimah berteriak, kemudian dibantu warga menangkap saudara Sugiyarto. Dan untuk saudara Sugiyarto dikenakan pasal 363 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara maksimal. Jadi awalnya gimana tuh bisa ngambil uang sama handphone di kios itu gimana? Awalnya saya minuman alkohol. Mabuk berarti ya? Iya mabuk, lalu ke warung mau beli aqua. Setelah itu yang jaga warung ketiduran. Saya melihat HP dengan dompet tersebut. Lalu saya pemikirannya mengambil. Pas setelah mengambil ketahuan langsung, saya di situ langsung diamankan di pos. Gak bisa lari mabuk. Karena mabuk. Iya. Berarti di luar ngambil uang itu ya, yang di dompet ya? Iya. Berapa isinya? Sempat gitu enggak? Sempat, enggak sih. Sempat itu dibaca di polsek, jumlah 5.048.000. Simpannya di mana uangnya? Simpan di saku, setelah di tangan saya dipegangin, saya dipindah di celana dalam. Ya. Hasil kejahatannya, kalau enggak diamankan warga mau untuk apa lagi? Mungkin pakai untuk apa? Mungkin untuk beli minuman lagi, senang-senang lah Pak. Ini baru pertama kali mencuri atau gimana? Sebelumnya pernah mencuri di mana? Pernah nggak? Sebelumnya nggak pernah Pak. Orang mana? Kali Gangsa, perbatasan Gal Brebes. Kerjanya apa deh? Hah? Pekerjaan. Kerjanya apa? Saya pekerjaannya bantuin orang tua di kebun. Lah iya itu makanya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.